Welcome back to my channel, jolin.id. Kali ini aku mereview salah satu hotel yang ada di kota Ende yang bisa jadi referensi buat kalian semua jika kalian ingin pergi ke kota Ende. Langsung aja kita mau masuk yuk, kita mau lihat-lihat. Kali ini aku sudah ada di dalam kamar yang aku sudah pesen, dan aku pesen yang tipe superior. Nah, kita mau review ya lebih detail isi di dalam kamar ini ada apa aja ya. Kita mulai dari kunci pintunya ya. Jadi kunci pintu untuk di LCR Hotel sudah memakai sistem kartu ya. Jadi otomatis aja kalian tinggal tancepin kartunya di tempatnya dan lampu akan nyala seperti hotel-hotel pada umumnya ya. Nah, kemudian dia lampunya ada lampu yang warna putih dan juga lampu yang warna kuning. Kalau kalian mau terang, tinggal kalian nyalakan semuanya aja. Kalau kalian mau tidur atau mau istirahat, tinggal nyalakan lampu yang warna kuning aja ya. Oke, kemudian kita lihat ke ini, lemari pakaiannya. Ya, sistemnya kayak gini ya, jadi open, nggak ada pintunya. Dan ini cukup besar. Ada kantongan bajunya juga, jadi kalian bisa taruh apa-apa di sini ya. Ini luas ini guys ya. Kemudian sudah disediakan handuk 2 buah dan juga ini untuk laundry basketnya. Pakaian kotor kalau kalian mau laundry bisa langsung taruh di sini ya. Dan juga sandal, perlengkapan standar hotel ya, ada sandalnya 2 pasang. Kemudian minum juga 2 tissue. Kemudian di sini juga ada tata tertib hotel dan juga daftar harga laundrynya. Kemudian juga ada daftar menu jika kalian mau pesan makanan di LCR Hotel ya. Kemudian nih guys, colokannya yang aku lihat di sini colokannya cukup banyak ya. Gak cukup sih, ini banyak banget ya. Karena di sini ada colokan. Kemudian yang ini ada universal colokannya ya. Kemudian yang ini juga ada di sini. Dan nggak cuma itu aja, di sebelah samping kanan kiri dari tempat tidur juga ada colokannya. Nah, ini. Jadi kalian nggak usah rebutan, nggak usah bingung colokannya mau colok banyak seberapa banyak gadget yang kalian punya, cukup aman. Dan untuk ruangan superior ini luas ya guys ya. Biasanya kan kalau hotel-hotel untuk kamar superior itu kecil banget, tapi yang ini di LCR Hotel ini luas banget guys. Jadi kalian nggak usah sampai bertubrukan, nggak sempit banget loh, luas banget guys. Dia juga ada mejanya, jadi kalian mau kerja di sini, ini juga luas. Mau taruh laptop bisa, mau taruh apapun bisa ya. Dan ini tidak mengganggu jika ada orang jalan di sebelahnya, karena ini luas banget ya. Nah, jadi kelihatan nyaman gitu loh, luas, lega kamarnya ya. Dan bersih ya guys ya, tidak ada waktu aku buka tadi itu nggak ada bau-bau. Yang biasanya kan kalau hotel yang jarang ditiduri atau pembersihannya kurang bagus kan bau pengap, bau nggak enak gitu ya. Tapi waktu aku buka itu baunya harum. Di setiap kamar di LCR Hotel sudah dilengkapi dengan televisi beserta dengan channel untuk lokal dan juga channel untuk luar negeri. Dan juga akses wifi 24 jam juga tersedia di setiap kamar ya. Jadi kalian bisa browsing apapun yang kalian suka. LCR Hotel juga dilengkapi dengan air conditioner ya. Jadi nggak ada yang pakai kipas angin ya guys ya di sini ya. Semuanya setiap kamar memakai air conditioner AC ya. Kemudian untuk ranjangnya,
coba. Wah, empuk nih guys. Spraynya bersih, bantalnya juga bersih. Nah, di sini juga terdapat telepon yang bisa kalian pakai untuk menelpon teman kalian di kamar yang lain, ataupun juga untuk menghubungi resepsionis dan juga menghubungi bagian restoran kalau kalian mau pesan makanan ya. Untuk kamar mandinya, kalian bisa lihat ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan gelas dan juga pasta gigi sama sikat gigi, kemudian sabun, kemudian tisu, dan juga kloset duduk ya guys ya. Dan shower, jadi ini pakai shower, showernya ada air panas dan juga air dingin ya. Juga ada sabun dan juga shampoo. Jadi kalian kalau mau masuk hotel bingung, aduh saya nggak bawa shampoo, nggak bawa sabun, nggak bawa sikat gigi, nggak bawa odol, nggak bawa handuk, nggak usah khawatir guys, semuanya sudah tersedia. Untuk area smokingnya, jika kalian ingin bersantai, kalian bisa di sini. Oh ya guys, satu lagi, kalau untuk memilih hotel, untuk tahu bersih atau enggaknya hotel itu apa, yang pertama dia toiletnya ya, nanti dicek kalian. Sekarang kita mau lanjut ke restorannya. Ya, ini restoran. Misi. Biasanya kalau misalnya tamunya banyak, oh, kita tanya. Oh gitu ya. Kalau tamunya sedikit, tamunya sedikit kita tanyakan langsung ke tamunya, mau yang mau ini. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ini adalah restorannya. Setiap pagi breakfastnya di sini berarti ya. Kalau untuk makan tuh di sini ya. Untuk makan bisa di ke kamar, bisa langsung diantar ke kamar, atau mau makan di tempat kita sediakan. Oke, sekarang kita mau lanjut ke lantai yang ketiga ya. Kita melihat ada apa di lantai tiga. Ada tempat fitnessnya. Jadi buat kalian yang suka olahraga dan haus olahraga tiap hari, nah di SIA Hotel ini menyediakan tempat fitness buat kalian semua ya. Lengkap banget ini ya. Alatnya ada, apa namanya ya, sepeda statis kayaknya ya. Nah, ini jogging. Jogging ya, maklum guys. Saya itu nggak pernah olahraga, jadi nggak tahu. Walking atau jogging? Nah, ini, oh ini ya, masih ini belum dipasang. Ini belum dipasang. Ini untuk barbel. Ini juga. Ini bench press. Wah, oke nih guys ya. Jadi kalian yang mau olahraga langsung ke sini. Sudah ada konkrit di lantai tiganya, tetap ada kayak terasnya. Balkon. Kalian kalau mau smoking atau mau refreshing santai-santai, bisa lihat-lihat pemandangan di terasnya ini di lantai tiga ya. Nah, pemandangannya cukup oke guys, kalian lihat. Rooftopnya. Let's go, let's go. Ini area rooftopnya guys. Wih,
guys. Keren ya. Ada gunung, laut. Nah, jadi makan tuh rasanya nikmat banget di sini ya. Nah guys, kalian tadi udah lihat ya, udah ikutin aku keliling dari lantai 1 sampai lantai 4 hotel LCR Hotel. Kalian sudah lihat semuanya, mulai dari kamar, lobby, kemudian ruang makannya, kemudian rooftopnya, semuanya. Dan menurut aku ini oke banget ya guys ya, nggak kalah dengan hotel-hotel yang ada di Surabaya untuk ukuran ND ya. Jadi kalian bisa lihat tadi sudah cukup komplit ya guys ya, fasilitasnya ada ruang meeting, kemudian ada ruang olahraga, ruang fitnessnya, kemudian pantry-nya juga oke, kamarnya juga sudah pakai kartu kayak yang di Surabaya ya, dan fasilitas di kamarnya juga cukup bagus. Ruang meetingnya tadi aku nggak sempat review karena masih ada kegiatan di dalamnya, jadi aku nggak bisa review. Jadi jika kalian mau ke ND, langsung aja ke LCR Hotel, nanti aku tulis di deskripsi ya alamat lengkapnya, nomor teleponnya. Jadi kalian langsung aja ke sini dan kalian pasti akan merasakan kepuasan dan kenyamanan menginap di hotel ini. Oke, thank you guys sudah ngikutin aku untuk mereview hotel ini, dan jangan lupa ya untuk like,